Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, pada sahabat Leslar, kabar terbaru di siang hari ini ada kabar langsung dari RCTI, tepatnya di akun layar drama RCTI. Wow, pesta bintang nih 2024 ya. Pas sutri ini bikin gemes. Lesti dan Billar setuju? Kasih emoji yang bikin kamu gemes sama Leslar ya. Para bintang yang luar biasa akan kumpul di layar drama Indonesia di tahun yang gemilang. Dan ini salah satu artis yang akan hadir di acara layar drama. Wow, idola kita akan berkumpul dengan bintang-bintang dan artis-artis ya yang memberikan keseruan, kemudian keromantisan di pasangan-kesayangan ya. Pasangan yang ditunggu-tunggu. Dan kira-kira ada mau acara apa nih? Ditunggu banget ya. Dan kayaknya akan ada series ya untuk Leslar. Kemudian juga ada komentar yang lain. Wow, ditunggu ya. Sepertinya ada series nih dari Leslar. Dan di sini kita dibuat baper ya dengan keromantisan Lesti dan Rizky Billar. Una Lesti Kejora nampak cantik banget dan berbeda ya. Ini udah di-spill pada waktu itu dan senang banget. Di tahun 2024 ini tahun yang penuh syukur, penuh gembira pastinya. Dan Leslar sudah pindah di rumah baru, mudah-mudahan membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan Leslar pun mengundang Habib Rifki dan Ustadz Subki Al-Buguri. Wah, salpok sama Abang L ya. Mudah-mudahan Abang L selalu jadi anak yang soleh. Dan doa terbaik buat Lesti dan Billar, semoga berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat, untuk kabar selanjutnya nih, ada unggahan dari TikTok dan diunggah kembali oleh Sendal Putih Billar. Acara tahun baruan semalam di rumah Leslar sekaligus doa bersama ya. Update-nya rombongan nih semalam tepar banget nih. Jadi banyak yang gak diupdate ya, tapi alhamdulillah ada informasi langsung di siang hari ini. Dan bismillah, semoga lebih baik dari tahun kemarin ya. Serius nanya nih katanya, gimana ceritanya Abang L kalau pakai celana panjang tuh salah satu kakinya sering banget naik ya. Aduh, seneng banget rumahnya Leslar sekarang luas ruangannya dan bagus juga ya. Dan lucunya dari semalam bertabur vitamin. Siapa nih yang semalam nonton MNC TV? Seneng banget ya. Dan melihat Abang L di pangku sama Umi Pipik, perasaan Mimin tuh seneng banget guys. Dan didoakan oleh Umi Pipik, kemudian didoakan langsung oleh Habib Rifki dan Abah Subki Al-Buguri. Doa-doa dari orang yang baik, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada komentar dari Velit Androscotha. Guys, selama ini kita sukses buat pandanya Abang L trending ya di setiap penampilan di stasiun TV, sehingga TV-TV suka sama Leslar.
karena kepopulerannya. Bisa nggak guys kita tambahin Abang L, kita trendingkan terus Abang L di tiap penampilannya di stasiun TV, karena semalam gue lihat penampilan Abang L tuh patut trending ya. Udah pinter, berani, udah bisa berbaur sama artis-artis lain. Pokoknya kita buat Abang L seperti pandanya. Yuk kita trending kan setiap ada acara bintang tamunya Abang L. Oke Min, setuju banget. Masya Allah Abang L memang anak yang pinter, yang soleh dan juga bisa berbaur dengan artis yang lain ya. Semoga Leslar selalu bahagia, amin. Dan semoga ada vlog Leslar nanti Ramadan bersama Umi Pipik dan para ustadz dan ustazah yang lain ya. Pokoknya senang banget gitu kalau mereka tuh berbaur dengan orang-orang yang soleh. Dan untuk rumah barunya semoga membawa keberkahan buat Leslar family, buat tim juga. Semoga apapun doa terbaik dari kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini momen ya, momen kebersamaan Lesti beserta para sahabat. Senang banget Lesti ini orangnya terbuka dan juga orangnya baik banget. Semoga Una Lesti Kejora dan Papa B selalu sehat dan selalu sukses ya. Ada Momi Afi, kemudian ada Umi Pipik juga lagi foto bareng bersama Lesti dan sahabat-sahabatnya. Juga ada manajernya Bilar tuh. Wah, mudah-mudahan sehat selalu buat Leslar dan tim serta untuk kita semuanya ya. Kemudian juga ada unggahan dari MNC TV, ada tutorial main gendang ala BBL. Siapa nih yang udah nonton guys? Senang banget ya sama Kak Alvaro, katanya nih diajarin Abang L bermain gendang. Sampai Wak Irfan joget ala-ala Ajojing. Dan pintar banget ya ini Abang L saat diajarin sama Kak Alvaro, Abang L tuh udah nangkep banget. Harus di tepak yang ini, kemudian harus dipukul yang ini. Wah, senang banget ya. Malam tahun baru makin seru, apalagi lihat tingkah lucu Abang L dan kepintarannya itu loh yang membuat kita bangga dan salut sama Abang L. Pokoknya untuk tadi malam banyak banget vitaminnya, bertabur vitamin dan senangnya melihat kepintaran Abang L dan juga pandanya. Semoga sehat selalu buat Levian Bilar dan pastinya kesayangan warga Konoha. Jangan lupa juga Abang L ini benar-benar sumber rezeki guys. Gimana tidak nih, setiap vlognya Abang L, setiap unggahan TikToknya Abang L tuh selalu trending. Dan alhamdulillah 2 hari yang lalu vlog Abang L ini pas unboxing kado udah trending 11. Viewersnya juga naik terus ya. Dan pertama kalinya duet antara Lesti Kejora dan Ridho Roma. Suara Una the best banget. Suara Una emang gak diragukan lagi ya. Dan pastinya ini kali pertama Ridho Roma duet bersama Lesti Kejora menyanyikan lagu dari legend dari Bang Haji Roma Irama ya. Ini adalah salah satu nyanyian favorit Mimin. Judul lagu ini adalah Cuma Kamu ya, dan Una Lesti Kejora juga duet sama Papa B lagu Bang Haji Roma Irama yang berjudul Menunggu. Terima kasih banyak buat official MNC TV yang udah hadirkan Leslar, dan alhamdulillah lihat mereka duet lagi, senang banget. Syahdunya duet antara Bunda Lesti dan Ridho Roma, dan memang powernya itu ya Una Lesti Kejora tuh bikin bangga dan bikin salut banget. Dan tidak hanya itu, alhamdulillah cita-cita kita semuanya tercapai. Dan khususnya cita-cita Kakak Rizky Bilar, katanya pengen banget ngiringin Una Lesti Kejora pas nyanyi di atas panggung. Dan akhirnya terwujud juga pas Una Lesti Kejora menyanyikan lagu Lentera diiringi oleh Kakak Bilar ya. Piano dari Kakak Bilar benar-benar bikin merinding.
Ayo guys, nonton yuk YouTube dari MNC TV yang ini kita trendingkan. Semoga saling menerangi sehingga tidak akan ada salah satu dari kalian yang kehilangan arah. Dan ini adalah lagu yang maknanya universal ya, untuk umum lagu Lentera ini. Tapi entah kenapa mendengar lagu ini selalu aja nangis ya, apalagi kalau kita nyanyinya dengan hati. Doa terbaik deh buat Lestra Family kesayangan, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Mimin juga ada informasi ya guys. Ternyata nih Kakak Bilar punya kebiasaan loh. Kebiasaan Papa Rizky Bilar tuh kalau tidur ya harus ada Una Lesti di sampingnya. Dan harus memeluk Una Lesti kejora nih guys. Dan kalau tangan Papa Bilar kesemutan, itu langsung pindah katanya tangannya ya yang sebelahnya untuk memeluk Una Lesti. Wah wah, sampai segitunya kata Wak Irfan ya. Sampai kesemutan pun katanya bisa pindah lagi nih. Aduh aduh, romantis banget sih kalian. Pokoknya doa terbaik buat Leslar ya. Dan sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.